apapun keputusan juri, gue harus bilang Ali yang menang. Yep, kita akan lihat ini ya, round terakhir, serangan terakhir dari Ali. Apakah dia bisa mengungguli serangan-serangan dari NK tadi? Apabila tidak, maka ini akan semakin susah untuk menentukan siapa yang mendapat medali. Oke, okay, let's go. Round 3, it's on you. Final. Gua inovasi baru bagai Gojek. Okay. Karir lo habis gua gocek. Lo disrespectful man karena di final masih nyontek. Oh, dibantah. Ada orang Majalengka, namanya Engka. Modal belajar sama tabib, berani-beraninya dia ngatain Habib. Modal belajar sama tabib, tabib Q ya. Berani-beraninya dia ngatain Habib. Gila. Berasa banget nih Al Smith. Yeah. Siap. Gua bilang. NTENKA, lirik gua bagi EK yang NNT. Stop pakai anak NT, itu bahasa gua punya leluhur jadi kotor gara-gara lo tutur. Oh. Sekali lagi lo nodai gua punya kultur, gua pastikan lo die. Hidup lo gua sudahi. Lalu sebelum lo kena azab kubur, jenazah lo punya dahi gua ludahi. Oh. Saat dia sekarat, mata dan mulut terbuka, tapi pas mau ucap syahadat seakan masih terbungkam. Di rhyme pace gua amar ma'ruf nahi mungkar. Lo pasti gelagapan pas mati ditanya malaikat nakir mungkar. Karena selama hidup selalu ingkar. Oh. Dia pembohong, penjilat bokong, badannya besar cuma bodong. Trauma masa lalu gak kuat dia bopong, hingga semua dosa dia borong. Oh. Gak berguna semua ilmu lo saat lo taklim. Di sini gue yang jadi hakim. Gue pastikan lo celaka dan masuk neraka saat lewat Shiratal Mustaqim. Gila, benar-benar panas. Benar-benar panas ya Ali di sini. Tak ada Ali, rhyme pace gak lengkap macam makeup tanpa foundation. Okay. Gak perlu makeup to go international like Jogja Hip Hop Foundation. Modal korek lawan jadikan api tuk bakar the whole nation. Semua aib yang lo bendung, gua buka macam unboxing dengan punchline lebih keras dari pukulan petarung Panzer Street Boxing. Tada Ali Rainface gak lengkap macam makeup tanpa foundation. Gak perlu makeup to go international like Jogja Hip Hop Foundation. Modal korek lawan jadikan api tuk bakar the whole nation. Sekarang lo kena skak, setiap gerak-gerik lo kelacak. Yang suka ngaku gold macam dia, gue bakar jadi sate kelat. No, gold makan dia kambing. Ku bikin kau menangis dengan rimaku yang pedih. Karena gila, bertubi-tubi si Ali disini. Bisa dis dari wong-wong seng keliling golek getih. Lo gak lebih dari yang suka ngomong yok. Bro, jadi jangan belaga mewah. Aku didikan York, jori maku istimewa. Berasa ngekill, padahal lirik ewong raono sengdong. Bariki deh cover lagu ebacil, terus teriak tolong dong. Setiap karya yang lo hantar gak berkembang, cocoknya dirilis di Bantar Gebang dengan harga lebih murah dari Jablay Pasar Kembang. Bantar Gebang buat sampah ya. Bantar Kembang. Gua produk rumah neraka. Mereka tahu punchline lebih keras dari Krakatau. Gua punya kata-kata sekelas kokain dia keratom. Gua dari Condet tapi malam ini gua kuasai Yogyakarta kayak keluarga keraton. Gila. Kita anggap lo lucon, bukan berarti lo lucu. Jadi mending ko diam, jangan belaga stand up komedian. Lo tuh ko diam. Jokes lo weird, gue kontrol skena dari belakang gaya Jokowi. Gue punya rima sekelas PS5, dia masih Game Boy. Kemenangan bakal gua terima karena juri rhyme pace gak milih pemenang cuma gara-gara gemoy. Bukan menang gara-gara gemoy. Prabowo. Gila Ali. Nih dance
cancer, gua makan gaya cancer with the rhymes that you can't forget. Parah bro, wow, dia pikir dia Prabo, wow, yang bakal menang modal joget. Rhyme pace ini perang, rima gua parang yang hancurin lo punya brand NK. Tanpa peran orang dalam macam Gibran di MK. Oh. Fuck, jadi presiden di negara oligarki. Hip hop punya residen, gua rubah jadi monarki. Oh. Rapper jadi-jadian, gua rajam, gua yang jadi raja. I'm the Arabian King, killing my opponent is my king. Gak percaya, ini gua kasih bukti. Ya ahi wa ukti, ya wailak, ana min baitun nar. Syari mit-mitlak, ya galap, ma'artah bilaylan nahar. Artinya, ya lawan gua pasti celaka. Gua dari rumah neraka. Jangan pernah samain gua sama si anjing. Gua nulis non-stop dari malam sampai siang, jing. Jadi jangan sekali-sekali mulut sampah lo bahasa. Karena di battle ini gua udah bikin rima pakai 5 bahasa. Jepang, Inggris, Arab, Jawa, Indonesia. Lihat dia punya tampang miris karena harapan jadi jawara di Indonesia. Sia-sia. That's how you support to make my pizza. Gila. Look that. That's why you should stop making rhymes, you fat motherfucker. Gila, Ali. Dah, bertubi-tubi dan sangat kencang. Gua harus bilang Ali lah pemenang. Apapun keputusan juri, gua harus bilang Ali yang menang. Ini pembantaian, bro. Ini pembantaian. You say house. When I say Enka, you say bitch. Enka, bitch. Enka, bitch. When I say Al, you say Smith. Al, Smith. Al, Smith. Gua champion yang lain cuma pion. Iya udah Ali, udah. Udah, Ali. Ali salaman udah, dulu, salaman. Udah, Ali. Tawaran. Gila. Oi, anjing dia. Penentuan pemenang akan kita umumkan setelah Los Pakualamos. Jadi kita kembalikan ke MC Boni Salopohom. Gila. Apakah MC ada Ali? Kita belum tahu.